أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang dimuliakan Tuan Imam, yang dihormati lagi dikasihi barisan ahli jatah kuasa Masjid Nur Sa'adah dan seterusnya pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, subhanallah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan kasih sayang dan rahmatnya maka Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan untuk melahirkan kita semua di kalangan umat yang paling mulia di atas muka bumi ini. Tidak lain dan tidak bukan, kita dipilih untuk menjadi umat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama menceritakan kepada kita sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin la nabiyya ba'da. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup bagi pintu kenabian yang tidak ada nabi setelah baginda. Maka demikianlah kata ahli ulama bahawasanya umat ini adalah penutup bagi sekalian umat, dan tidak akan ada umat lagi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi setelah mana umat ini datang. Dan dengan umat inilah maka Allah Subhanahu wa taala akan berlakukan satu kejadian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak daripada hari pertama Allah menciptakan alam dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk menghancurkannya pada satu hari nanti. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah firman: huwal awwal, dialah zat yang pertama wujud. Laisa qablahu syai', tiada sesuatu yang mendahului kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal akhir, dialah zat yang paling akhir wujud. Laisa ba'dahu syai', setelah Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada sesuatu lagi yang wujud di atas muka bumi ini. Maka hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ulama menceritakan kepada kita kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku rasul ke muka bumi adalah petanda yang paling besar bahawasanya dunia ini telah hampir dengan saat kehancurannya. Yang mana pernah satu hari satu orang sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ya Rasulullah, mengapa seumur hidup tuan kami tak pernah tengok tuan enjoy menikmati kehidupan ini macam mana orang lain? Orang lain masya-Allah mereka hidup di dunia, banyak masa mereka habiskan untuk hiburan, untuk mereka bersenda gurau, untuk mereka berseronok-seronok, sedangkan kami tak pernah tengok tuan dalam keadaan demikian. Apa jawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa kaifa an'um, bagaimana saya boleh menikmati kehidupan dunia yang sementara ini? Sedangkan dikatakan malaikat Israfil alaihi salam itu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan sangkakala. Maka semenjak hari pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak pernah berganjak walau satu langkah daripada tempat di mana dia berdiri, dan tidak ada satu saat kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Israfil melepaskan sangkakala daripada mulutnya. Syakhisun basarahu ila arsyur rahman, matanya sentiasa menjeling ke arah aras Allah Subhanahu wa taala, menunggu bila-bila saja Allah telah perintahkan kepada Israfil untuk meniupkan sangkakala. Di saat itu jugalah Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan alam dunia ini.
Maka hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian, hari kiamat adalah merupakan satu benda yang pasti, benda yang hak, yang mana hadirin yang dirahmati Allah, kena berlakunya hari kiamat adalah di antara benda yang disembunyikan oleh Allah SWT daripada pandangan manusia. Yang mana hadirin dan rahmat Allah SWT sekalian, ada lima perkara gaib yang Allah SWT sembunyikan daripada pengetahuan para-para hambanya. Yang pertama, Allah SWT berkata dalam Al-Quran, Inna Allaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah SWT ada ilmu tentang bila nak berlakunya hari kiamat. Wa yunazilul ghaib, dan ilmu tentang bila nak turun hujan hanya ada pada sisi Allah SWT. Wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya Allah yang mengetahui apa bentuk, apa jenis janin yang sedang ada dalam rahim satu orang ibu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, tidak ada sesiapa pun di kalangan manusia yang mengetahui apa kerja yang dia akan lakukan pada besok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut, tidak ada sesiapa pun di kalangan makhluk yang bernyawa yang mengetahui di tempat mana, di bumi mana dia akan mati. Maka ulama kata ini lima kunci ilmu ghaib yang hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak pernah diberitahu kepada para-para nabi, tidak pernah diberitahu kepada para malaikat termasuk malaikat Jibril alaihissalam. Satu hari Jibril alaihissalam datang jumpa dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, akhbirni anisaah, ceritakan kepada aku tentang hari kiamat. Dijawab oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il, orang yang ditanya dengan orang yang bertanya sama-sama tak tahu, bukanlah saya lebih tahu daripada tuan. Nak menceritakan kepada kita, sengaja Allah Subhanahu wa taala sembunyikan ilmu bila nak berlakunya hari kiamat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya kiamat pasti akan tiba. Akad ukhfiha, sengaja aku sembunyikan tarikh berlakunya hari kiamat daripada pengetahuan manusia. Litujza kullu nafsin bima tas'a, supaya kami dapat balas setiap orang di kalangan hamba kami, sama ada yang baik dengan sebaik-baik balasan, hamba yang jahat dia akan balas dengan seburuk-buruk balasan. Jadi hadirin dan rahmati Allah, yang boleh nabi kita sampaikan kepada kita tentang berlakunya hari kiamat melalui tanda-tanda imaratus sa'ah, tanda-tanda nak berlaku hari kiamat. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu illa ala syararil khalq, kiamat tidak akan berlaku melainkan ke atas makhluk yang paling jahat. Rupa-rupanya di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada menyebut menjelang berlakunya hari kiamat, dunia ni akan dimajukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di waktu itulah seluruh apa dikatakan isi-isi ataupun dikatakan apa yang terdapat dalam perut bumi ni, isi perut dunia ni akan dimuntahkan oleh dunia, sehingga akhirnya perut dia akan menjadi kosong. Dia akan muntahkan petrol, dia akan muntahkan gas, dia akan muntahkan segala kekayaan dia, sehingga di saat ketika mana manusia berada dalam puncak daripada kemewahan, di waktu itulah manusia akan mula lari daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia akan mula mendurhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan tinggalkan semua perintah-perintah Allah, dan bila mana cinta dunia telah masuk dalam hati manusia, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati manusia telah berubah menjadi seperti binatang-binatang buas. Maka di saat itulah mereka akan mula melakukan maksiat, mereka akan mula melakukan kezaliman. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelang hari kiamat umat akhir zaman akan mudah buat dosa seumpama seekor burung yang hinggap daripada satu ranting ke ranting yang lain. Maka dalam keadaan begitulah tuan-tuan dan rahmati Allah, dalam hadis ada menyebutkan kepada kita, masya Allah, kita berhadapan dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, memang kita gembira, memang kita bangga dengan kedatangan bulan Ramadan, tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membayangkan kepada kita kiamat akan berlaku di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak pada hari Jumaat di dalam bulan Ramadan. Sebab itulah tuan-tuan dan rahmati Allah SWT sekalian, walaupun kita tahu kiamat tak akan berlaku selagi tidak datang Dajjal, selagi tidak datang Ya'juj Ma'juj, selagi belum datang Dabbatul Ard, yang kadang-kala kita merasakan tenang dengan perkara tersebut,
Tetapi hakikat sebenarnya, kedatangan benda-benda ini, tanda-tanda yang besar ini adalah begitu hampir. Dan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila dia berlaku, dia akan terus berlaku tanpa menunggu waktu, tanpa menanti kita sama ada kita bersedia ataupun tidak dengan kedatangan tanda-tanda besar. Maka dengan secara automatiknya kiamat akan berlaku pada bila-bila masa saja. Jadi hadirin dan rahmat Allah SWT sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, kiamat akan berlaku ketika manusia sedang sibuk menjalankan aktiviti. Waktu itu manusia sangat-sangat sibuk, penjual sedang sibuk, mereka menjual barang-barang dagangan mereka, belum sempat dia serah barang dagangan kepada pembeli, pembeli belum sempat serahkan duit dia punya orang kata bayaran dia, maka di celah-celah itulah akan ditiupkan sangkakala, di saat itulah berlakunya hari kiamat. Sebab itulah Allah SWT beritahu, bila berlakunya hari kiamat, fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Kiamat datang begitu cepat sehingga orang yang ada harta tak sempat nak wasiatkan harta dia kepada kaum keluarga, dan tak sempat nak balik rumah nak tengok keadaan anak dan isteri di tempat kerja mereka, maka di tempat mereka sedang sibuk berbisnes, di kebun-kebun mereka. Maka satu orang penternak yang kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk menampal kolam unta dia yang telah bocor, ketika mana sedang sibuk asyik dia menampal kolam unta dia, tiba-tiba dia telah mendengar bunyi sangkakala, dalam beberapa saat saja masya-Allah dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak sempat nak lari ke mana masya-Allah. Maka di kali itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menceritakan kepada kita, membayangkan kepada kita bahawasanya bunyi sangkakala adalah satu bunyi yang tak pernah didengari oleh telinga manusia, satu bunyi yang sangat aneh, bermula dari dalam keadaan sangat-sangat lembut, sangat-sangat halus. Manusia akan bertanya antara satu sama lain, waqala al-insanu malaha, manusia akan bertanya bunyi apakah ini, mereka akan bertanya, tetapi bunyi tersebut akan semakin kuat sehingga telinga manusia tak mampu lagi menanggung keperitan, begitu bingit telinga manusia sehingga akhirnya telinga manusia telah pecah gendang mereka. Mereka lari keluarkan selamatkan diri mereka daripada rumah masing-masing dalam keadaan satu suasana yang sangat hiruk pikuk. Manusia berlari bertempiaran, masya Allah di waktu itu masya Allah bukan sekadar manusia, binatang-binatang pun lari bertempiaran, jin syaitan akan lari bertempiaran, para-para malaikat pun mereka berada dalam keadaan sangat-sangat takut, mereka dalam keadaan sangat-sangat bimbang, seluruh manusia di muka bumi dan termasuk malaikat-malaikat yang sedang beribadat di langit pun mereka akan terasa gegaran, yang mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila Allah goncangkan bumi ini dengan goncangan yang sangat dahsyat. Rupa-rupanya pada hari itu kita selalu dengar istilah nama gempa bumi, tetapi kita tak pernah dengar nama gempa langit. Tetapi masya-Allah pada hari kiamat bumi pun akan gempa, langit pun akan gempa. Allah SWT menyebutkan idza samaa'un syaqqat, apabila berlakunya gempa bumi di langit, maka langit pun akan terbelah. Bila mana langit terbelah, Allah Subhanahu wa taala beritahu, fa idzan syaqqatis samaa' fa kanat wardatan kaddihan, apabila langit telah mula terbelah, kelihatan warna langit yang begitu menyilaukan mata manusia. Masya-Allah warna langit kelihatan warna kemerah-merahan seperti warna bunga ros yang disapu dengan cat minyak. Maka di kali itulah Allah Subhanahu wa taala firman, fa idza bariqal basar, apabila mata manusia silau memandang ke arah cahaya yang ada di langit, wa khasafal qamar, berlakunya gerhana matahari dan bulan, wa jumi'as syams wal qamar, dengan gerhana tadi ada satu magnet yang menarik menyebabkan matahari dan bulan telah berlaga. Maka di waktu itu Allah mengatakan, wa idzan nujumun kadarat, apabila bintang-bintang, planet-planet telah mula jatuh satu persatu gugur ke muka bumi masya-Allah. Dan di waktu itulah seluruh makhluk yang berada di bumi, mereka cuba lari menyelamatkan diri mereka di tengah-tengah padang, begitu suasana yang begitu dahsyat. Allah gambarkan dalam surah, dalam satu surah yang mana Allah SWT menyebut, iaitu yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma ardat,
pada hari berlakunya hari kiamat, kamu akan dapati ibu yang menyusukan anak nak selamatkan diri dia, dilemparkan anak dengan tangan dia, dia tak sedar anak yang dilempar tadi adalah anak yang disusu, anak yang dikandung 19-10 hari. Dan Allah SWT mengatakan watadahu kullu dhati hamlin hamla, ibu yang sedang mengandungkan anaknya beberapa bulan, dia tak sedar janin terlucut daripada kandungan dia, maka dia telah pijak anak dengan kaki dia. Yang penting dia nak selamatkan diri dia, tetapi Allah Subhanahu wa taala beritahu yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar, hari ini kita nak lari ke mana? Selalunya bila berlaku gempa bumi di satu negara, kita boleh lari ke negara yang lain yang tidak berlaku gempa bumi, tetapi pada hari berlakunya goncangan yang sangat dahsyat, tiupan sangkakala yang pertama daripada para malaikat, di bumi tidak ada tempat yang selamat, semuanya digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan goncangan yang sangat dahsyat, sehingga menyebabkan seluruh benda-benda yang ada di permukaan bumi akan naik ke udara, sehingga Allah SWT beritahu dengan goncangan tadi maka hancur lebur semua gunung-gunung dalam dunia, sehingga akhirnya gunung-gunung tadi berterbangan di udara. Watakunul jibalu kal ihnil manfush, gunung-gunung berterbangan di udara sebagaimana kapas-kapas yang diterbangkan oleh angin. Demikianlah keadaan suasana yang paling dahsyat pada berlaku hari kiamat. Kata Nabi SAW, jin dan syaitan berusaha nak keluar daripada dunia, nak lari, nak selamatkan diri mereka sampai di pelusuk dunia, di hujung dunia. Datang malaikat tumbuk muka mereka, terpelanting syaitan masuk balik ke dalam dunia. Maka dalam keadaan nyawa-nyawa ikan, manusia nyawa-nyawa ikan, jin syaitan nyawa-nyawa ikan, malaikat yang berada di bumi nyawa-nyawa ikan, malaikat yang berada di langit pun nyawa-nyawa ikan. Di saat itulah Allah SWT perintahkan, wa Israfil, kau tamatkan tiupan ini dengan tiupan yang kedua. Kalau tiupan yang pertama dipanggil nafratul fazak, tiupan untuk mengejutkan manusia, selama ini kita tak pernah dikejutkan oleh Allah dengan satu kejadian yang paling dahsyat, yang paling memeranjatkan kita. Tetapi pada hari berlakunya hari kiamat, itulah hari yang menyebabkan seluruh manusia berada dalam keadaan menggelabah, dalam keadaan menggigil ketakutan nak selamatkan diri mereka. Maka tiupan tadi akan disusuli dengan tiupan yang kedua, tiupan yang dinamakan nafratul sa'ab, tiupan yang akan menamatkan nyawa seluruh makhluk yang bernyawa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan, setiap makhluk yang bernyawa yang berada di atas muka bumi, yang berada di langit, semuanya akan hancur binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, zat yang maha kekal untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya adalah wajah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemuliaan, yang memiliki kehebatan dan kemuliaan. Masya Allah, dengan tiupan sangkakala yang kedua, Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, wa nufikha fi sur, apabila sangkakala ditiupkan, fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man syaa'allah, seluruh makhluk yang berada di langit dan seluruh makhluk yang berada di bumi, semuanya telah mati, semuanya telah mati, illa man syaa'allah, melainkan mereka yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Israfil alaihissalam, malaikat Mikail alaihissalam, malaikat Israel alaihissalam, empat orang malaikat pemikul arasy Allah Subhanahu wa taala masih belum mati. Setelah mana seluruh dunia telah menjadi padang jarak, padang tempur, tidak ada kehidupan, Allah SWT panggil malaikat Israel alaihissalam, beri laporan kepada aku wahai Israel alaihissalam, siapa di kalangan hamba kami yang masih belum mati? Wahai Allah Subhanahu wa taala, ini Jibril masih hidup, ini Mikail masih hidup, ini Israfil masih hidup, saya hambamu Israel alaihissalam masih hidup, malaikat pemikul arasy Allah Subhanahu wa taala masih hidup. Maka akhirnya Allah telah perintahkan cabut nyawa Jibril alaihissalam, Jibril pun mati, cabut nyawa Mikail alaihissalam, Mikail pun mati, cabut nyawa Israfil alaihissalam, Israfil pun mati, cabut nyawa empat orang malaikat pemikul arasy Allah Subhanahu wa taala, semua mereka mati bergelimpangan. Sekarang aku nak tanya kepada kamu, siapa lagi yang masih tinggal, yang masih hidup di kalangan hamba-Ku? Dijawab oleh malaikat Israel alaihissalam, wahai Allah, tidak ada yang hidup melainkan aku hamba-Mu dan Engkau adalah Tuhanku. Maka Allah SWT memerintahkan, mut fa innaka khalqum min khalqi, matilah engkau kerana engkau termasuk di antara makhluk yang aku ciptakan. Di tempat dia berdiri, Israel alaihissalam jatuh tersungkur dan telah meninggal dunia. Maka dengan itulah Allah SWT
telah menceritakan kepada kita dalam Al-Quran, wa ma qadarullaha haqqa qadri, manusia tak tahu menilai kehebatan Allah dalam erti kata yang sebenarnya. Wal ardu jami'an qabdatu, pada hari kiamat nanti Allah genggam 7 petala bumi dan 7 petala langit. Was samawati matwiyatun bi yamini, 7 petala langit Allah lipat di dalam tangan kanan Allah SWT, itu dalam kekuasaan Allah SWT. Allah menyatakan yauma natwis samaa'a katayyis sijillil kutub, pada hari yang mana kami lipat, kami gulung langit macam mana digulung buku-buku dalam genggaman manusia. Maka di saat itulah Allah SWT akan goncang dunia. Allah SWT akan tanya kepada seluruh makhluk yang telah mati, limanil mulkul yaum, siapakah raja yang paling berkuasa pada hari ini, kerajaan manakah yang paling berkuasa pada hari ini. Tidak ada jawapan daripada manusia. Ada ulama telah menceritakan kepada kita 100 tahun Allah biarkan tidak ada jawapan. Akhirnya Allah SWT sendiri yang menjawab, lillahil wahidil qahar, raja yang paling berkuasa, kerajaan yang paling berkuasa pada hari ini hanyalah milik Allah yang Maha Esa, yang Maha Pemaksa. Allah Subhanahu wa taala menggoncangkan dunia sambil mengatakan anal malikul quddus assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah biarkan manusia mati bergelimpangan, dan setelah daripada itulah, setelah tiupan sangkakala yang kedua, bermulalah kehidupan barzakh yang sebenarnya. Kata alim ulama, orang yang telah mati sebenarnya pada waktu ini sebenarnya mereka masih belum mati, mereka masih hidup dalam kubur. Kapan, bilakah mereka akan mati dalam erti kata yang sebenar? Bila berlaku hari kiamat, rupa-rupanya orang dalam kubur pun akan mati juga dengan goncangan tersebut. Allah biarkan manusia hidup dalam kehidupan barzakh selama 40,000 tahun lamanya. Kita tengok kehidupan kita di dunia cuma 60 tahun, tetapi dalam kubur kita akan duduk selama 40,000 tahun, setelah mana dunia dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang tadinya masya-Allah penuh dengan bangkai-bangkai, lama kelamaan masya-Allah bangkai tadi telah berubah menjadi busuk, dan akhirnya telah hancur berkecai, dan akhirnya telah berubah menjadi debu-debu, telah menjadi zarah-zarah, tidak ada yang tinggal daripada tubuh badan manusia melainkan tulang sulbi ataupun ajbu zanab yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti forensik nanti di hari kiamat untuk Allah telah bangkitkan kita semua di padang mahsyar. Maka hadirin dan rahmat Allah, genap 40,000 tahun kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan tiba satu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita semua di padang mahsyar. Sebab itulah tuan-tuan, hari ini kenapa kita tengok Allah Subhanahu wa taala suruh kita solat 2 rakaat. Apa falsafah solat sebenarnya tuan-tuan? Falsafah solat sebagaimana ulama-ulama sewaktu saya belajar di Pakistan dulu, guru-guru kami beritahu falsafah dalam solat 2 rakaat sebenarnya itu mesej yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam kehidupan kita di dunia ini, supaya kita sentiasa ingat akan hari kiamat. Mengapa tuan-tuan? Dalam solat 2 rakaat kita akan berdiri 2 kali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdiri yang pertama di alam roh dulu, ketika mana kita masih belum jadi manusia, Allah kumpulkan kita semua. Allah SWT pernah tanya kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kamu, bukankah aku pemelihara kamu, pencipta kamu, bukankah aku Khalik kamu, Malik kamu, Razik kamu. Maka di saat itu seluruh manusia menjawab, bala syahidina, kami bersaksi sesungguhnya engkaulah satu-satunya Tuhan kami Allah, dan kami berazam bila kami datang ke dunia nanti, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, seluruh solat kami, seluruh pengorbanan kami, diri kami, masa kami, harta kami, kebolehan kami, hidup kami, mati kami, semua untukmu ya Allah. Waktu itu ulama kata kita belum ada nama waktu itu. Kita masih lagi manusia biasa, tidak ada badan, tidak ada pangkat, tidak ada darjat. Allah SWT suruh kita sujud yang pertama, sujud yang pertama setelah kita berdiri depan Allah, Allah tiadakan kita seakan-akan kita tak pernah wujud. Allah SWT sebut, hal ata 'alal insani hinun minad dari lam yakun syai'an madhkura, bukankah pernah datang satu masa, satu ketika dalam kehidupan manusia dulu mereka bukanlah sesiapa yang nama mereka disebut-sebut oleh manusia. 100 tahun dulu tak ada siapa kenal kita tuan-tuan, 100 tahun akan datang tak akan ada siapa sebut nama kita. Begitu sekali keadaan manusia ni sebenarnya, kita tidak pernah wujud melainkan kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah kita ke alam dunia ni, ulama kata begitu singkat kedatangan kita ke muka bumi, sesingkat duduk antara dua sujud tuan-tuan. Kita sedia maklum dalam rukun solat, rukun yang paling pendek adalah rukun duduk antara dua sujud.
Ada orang baca Rabbighfirli terus sujud. Ada orang sempat baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani 70-80 tahun kita kembali ke rahmatullah, kita akan sujud buat kali yang kedua. Sujud kali yang kedua itu tempohnya 40,000 tahun lamanya, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tiba satu hari nanti yang mana Allah SWT menyebut yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ingatlah, pada satu hari nanti seluruh manusia akan berdiri di hadapan Allah Tuhan Rabbul Alamin. Rupa-rupanya setelah mana Allah matikan kita selama 40,000 tahun lamanya, akan tiba satu hari di mana Allah telah akan bangkitkan kita semua di padang mahsyar. Itulah hari kebangkitan, hari yang pasti, hari yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul, yang disebutkan sebagai hari kiamat, hari kebangkitan, hari penghisaban. Maka bila mana Allah Subhanahu wa taala nak bangunkan kita semua di padang mahsyar, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan selama 40 hari 40 malam ke atas muka bumi. Masya-Allah, hujan turun dengan begitu lebat. Waktu itu dunia sudah tidak ada gunung, sudah tidak ada lembah lagi. Semua adalah tanah yang telah datar, dan manusia waktu itu telah mati bergelimpangan. Manusia telah menjadi zarah-zarah. Tidak ada lagi sesuatu tanda yang menunjukkan kewujudan manusia. Maka di saat itulah Allah SWT telah turunkan hujan, sehingga akibat daripada hujan tadi, maka banjir telah naik, air banjir telah naik setinggi 12 hasta di atas paras permukaan bumi. Maka akhirnya bila tiba waktu Allah SWT nak bangunkan kita semua di padang mahsyar, Allah SWT akan perintahkan kepada bumi dan langit, sebagaimana hari Allah telah perintahkan bumi dan langit pada ketika mana berlakunya banjir pada zaman Nabi Allah Nuh AS. Wa qila ya ardu bal'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma' wa qudhiyal amr. Maka difirmankan kepada langit, berhenti kamu daripada turunkan hujan, dan difirmankan kepada bumi, telan semua air yang ada di atas permukaan kamu. Maka dalam beberapa lama saja dunia telah menjadi kering kontang. Masya Allah, bila mana dunia ini telah menjadi kering kontang, maka akan berlaku dua perubahan pada muka bumi ini, tuan-tuan. Hari ini syaitan selalu memperdayakan kita, memperdayakan kita semua supaya kita tak ingat hari kiamat. Dia memperdayakan kita, dia membayangkan seakan-akannya hari kiamat itu jauh daripada pandangan mata kita. Kita rasa mungkin apa, padang mahsyar itu bukan di bumi. Padang mahsyar itu mungkin di planet Marikh, mungkin di planet Pluto, mungkin di planet Zuhal. Kalau orang tanya pada kita mana neraka, kita pun tak tahu. Orang tanya kita mana syurga pun kita tak tahu. Orang tanya ustaz di mana letaknya telaga Kausar, kita pun tak tahu. Di mana letaknya padang mahsyar, kita tak dapat jawapan. Hakikat sebenarnya dunia yang sedang kita duduk ni, tuan-tuan, inilah alam roh, inilah alam rahim, inilah alam dunia, inilah alam barzakh, dan di sinilah juga alam akhirat, tuan-tuan rahmat Allah. Cuma kita diperdayakan oleh syaitan. Allah sebut dalam Quran yauma yarawnahu ba'ida, hari yang mana kamu nampak hari itu jauh di hadapan mata kamu, wa narahu qariba, sedangkan kami nampak hari itu betul-betul hampir dengan kamu, betul-betul kita sedang berpijak di atas padang mahsyar di saat ini, tuan-tuan. Cuma belum diubah oleh Allah Ta'ala. Bangunan ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ditiadakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di saat itu Allah telah akan ubah. Allah SWT sebut dalam Al-Quran yauma tubaddalul ardu ghairul ard was samawat wa barazulillahil wahidil qahar. Ingatlah pada hari di mana kami akan ubah, kami akan tukar bumi lama dengan bumi baru. Bumi lama diperbuat daripada tanah yang mengandungi kenangan sejarah dosa-dosa manusia, digulungkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diganti pula dengan karpet baru, iaitu bumi baru yang diperbuat daripada perak. Ini perubahan yang pertama berlaku pada permukaan bumi bila mana kiamat telah berlaku, tuan-tuan rahmati Allah. Hari kebangkitan telah hampir tiba. Maka yang kedua, perubahan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan ketika mana kiamat hari kebangkitan akan dimulakan, maka di dunia ini akan berlaku rekahan-rekahan yang begitu banyak. Bumi akan merekah dengan juta-juta rekahan, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ana awwalu man tansyaqu anhul ard, kubur akulah yang pertama akan merekah. Bila kubur nabi-nabi telah merekah, maka bumi ini akan keluarkan jasad nabi-nabi yang tidak hancur. Jasad Rasulullah SAW dikeluarkan, jasad Nabi Ibrahim, jasad Nabi Musa, jasad Nabi Nuh AS, jasad para-para syuhada, jasad para-para hafiz Quran,
dikeluarkan dalam keadaan tidak hancur, tetapi jasad-jasad orang biasa semuanya dicantumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara perlahan-lahan, debu-debu bercantum. Akhirnya masya Allah, orang Arab jahiliah tanya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ayahsabul insanu allan najma'a izama, manusia sangka kata Allah kami tak mampu untuk cantumkan kembali tulang-tulang yang telah hancur. Bahkan Allah beritahu, bala qadirina ala an nusawwiya badana, bila kiamat berlaku nanti kami akan cantum seluruh tubuh badan manusia persis macam mana sewaktu mereka di dunia, sehingga sampai tahap cop jari di ibu jari tangan mereka pun sebiji sama macam sewaktu identiti pengenalan mereka sewaktu mereka berada di dunia. Masya Allah, nanti manusia akan menjadi bangkai-bangkai jenazah-jenazah yang tidak bernyawa waktu itu, bergelimpangan di seluruh permukaan bumi, dalam keadaan terbaring, ada dalam keadaan bersujud, dalam keadaan mana mereka mati kata Nabi SAW, dalam keadaan itulah mereka akan dibangkitkan di padang mahsyar. Tiba di mana giliran Allah SWT nak bangkitkan manusia, Allah telah hidupkan sekalian para-para malaikat. Maka bila mana malaikat telah dihidupkan oleh Allah SWT, Allah anugerahkan kembali trompet, seorang kata sangkakala, ke tangan malaikat Israfil AS. Maka Allah SWT perintahkan, wahai Israfil, ambil nyawa manusia yang waktu itu diletakkan dalam satu ruangan yang istimewa di sisi Allah SWT, raup nyawa mereka, masukkan ke dalam tanduk lembu, yang mana kata Nabi SAW, sangka kali itu adalah sebuah tanduk lembu yang diperbuat daripada mutiara yang begitu besar saiznya, kalau dimasukkan 7 petala langit, 7 petala bumi ke dalam lubang, sangka kali tadi saya akan muat untuk menampung saiz dunia ini, begitu besarnya sangka kali. Bila mana diletakkan roh manusia ke dalam sangka kali tersebut, mulailah Israfil AS meniupkan sangka kali tiupan yang paling penting, tiupan yang dipanggil nafkhatul ba'ts wan nusyur, tiupan kebangkitan dan perhimpunan di padang mahsyar. Bila Israfil AS tiupkan sangkakala, roh manusia telah mula keluar daripada sangkakala tersebut, mereka terbang di udara, kata Nabi SAW, seumpama lebah yang berterbangan. Masya Allah, mereka akan keluar mencari tubuh badan tuan mereka masing-masing, yang mana berada di Malaysia sampai nyawa tadi ke Malaysia, yang berada di Afrika nyawa sampai ke Afrika, yang mati di negeri China jauh nyawa dia akan jumpa dia di negeri China. Bahkan kalau dia mati dalam laut, mati ditelan oleh singa pun, dia akan tetap sampai ke dalam roh dia. Maka masya Allah, roh sampai di hidung, dia akan masuk menjala dalam tubuh badan manusia. Di saat itulah tangan yang tadinya kaku tiba-tiba mula bergerak perlahan-lahan, mata dah mula sedikit terbuka, manusia dah kembali bernafas. Tiba-tiba masya Allah, manusia merasakan seakan-akan kita baru bangun daripada tidur yang sangat panjang, lena yang sangat panjang. Sebahagian manusia telah bangun, berkelakuan macam mana kita bangun daripada tidur. Sebab itu tuan-tuan, hari ini sebenarnya tidur dan bangun daripada tidur ada peringatan yang paling besar daripada Allah Ta'ala untuk kita semua. Cuma kita tak faham, kita anggap tidur ni benda biasa, bangun daripada tidur pun tidak ada apa-apa kelebihan. Hari-hari dah saya tidur ustaz, tiap-tiap pagi kita bangun daripada tidur. Sebenarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita, tidur itu lakonan adalah kematian, lakonan kematian kita, dan bangun daripada tidur adalah lakonan bangkitnya kita di padang mahsyar nanti. Sebab itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah beritahu, wallahi demi Allah, wala tub'alat latanamun latamutuna kama tanamun, kamu semua pasti akan merasa kematian sebagaimana setiap orang di kalangan kamu pasti akan merasa mengantuk dan tertidur di malam hari. Wala tub'atsuna kama tastayqizun, kamu akan dibangkitkan di padang mahsyar sebagaimana kamu bangun daripada tidur pagi hari. Kita bangun daripada tidur, kadang-kadang kita duduk termenung lama di atas katil kita, nak tunggu masa bangun tu bukan main, bukan susah, bukan main. Susahnya tuan-tuan, kadang-kadang bangun gonyoh-gonyoh mata dulu, menguap dulu, menggeliat dulu, tiba-tiba dalam keadaan mood kita masih belum baik. Ada orang di kalangan manusia mengatakan, ya wailana, celaka sungguh, man ba'athana min maraqadina, siapa yang telah membangunkan kami, mengganggu tidur kami yang begitu panjang, yang begitu asyik, yang begitu sedap ni. Tiba-tiba masya Allah, rupa-rupanya sebelum manusia bangkit, sebelum manusia bangun daripada tidur mereka, Allah terlebih dahulu telah menghantar 70 ribu para-para malaikat ke seluruh dunia. Tugas mereka untuk halau manusia menuju ke medan mahsyar, ketika mana mereka sebaik saja mereka dibangkitkan, gonyok-gonyok mata, malaikat mengatakan, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun, inilah janji yang telah dijanjikan oleh Tuhan Ar-Rahman
dan benarlah apa yang diberitahu oleh para-para rasul. In kanat illa sayhatan wahidah, hanya sekali tiupan saja. Fa idza hum jami'ul ladaina muhdharun, tiba-tiba seluruh manusia akan berdiri, dibangkitkan untuk dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perhitungan dan penghisaban. Tuan-tuan rahmati Allah, hari ini kita sangka bila kita buat dosa, kita selamat. Kita akan, selagi mana tak ada orang tahu kita buat dosa, kita akan selamat. Tetapi tuan-tuan yakinlah, di padang mahsyar nanti, semua apa yang kita buat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, orang yang buat amal kebaikan sebesar zarah pun, dia akan dapat ganjarannya di hari kiamat nanti. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, orang buat dosa sebesar zarah pun, akan dihadirkan dosa tadi di hadapan khalayak ramai. Seluruh manusia akan tengok dosa-dosa yang kita lakukan. Tuan-tuan yang berahmat Allah, dipendekkan cerita tuan-tuan, gonyoh-gonyoh mata. Maka di waktu itulah Allah SWT beritahu, yauma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuh, bila manusia bangkit di padang mahsyar, orang yang beriman, wajah mereka menjadi putih berseri-seri. Ada sebahagian di kalangan umat aku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajah mereka berseri-seri seumpama bulan purnama, masya-Allah. Ada pula orang di kalangan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajahnya seperti begitu sekali bergemerlapan sebagaimana matahari yang bersinar, tuan-tuan rahmat Allah. Ada orang di kalangan umat akhir zaman, umat manusia, wajah mereka seumpama bintang-bintang yang bergemerlapan. Ini golongan orang-orang beriman. Selalu kita bangun tidur pagi hari, kita baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa bangun tidur kita baca sewaktu di dunia. Tapi nanti di hari kiamat, doa bangun tidur dia lain pula tuan-tuan. Apa dia? La ilaha illallah walhamdulillah. Ini doa yang akan kita baca bagi orang-orang beriman bangun daripada tidur di hari kiamat nanti, la ilaha illallah walhamdulillah. Tetapi sebaliknya, masya Allah, orang yang kufur pada Allah, yang kembali kepada Allah, bawa balik dosa-dosa yang besar, wajah mereka dihitamkan oleh Allah Ta'ala, badan mereka begitu busuk yang menyebabkan orang sekeliling tak selesa dengan mereka. Mereka akan bangun dalam keadaan menyesal, ya hasrata ala ma farratu fi jambillah wa in kuntu lamina sakhirin, alangkah ruginya aku terlalu banyak melanggar perintah-perintah Allah. Di dunia dulu aku termasuk di kalangan orang yang selalu mempersendakan orang-orang yang baik, aku selalu mempersendakan ahli-ahli ibadah, aku selalu mempersendakan orang-orang soleh. Maka hari ini aku telah terima balasan dia. Sedangkan orang beriman, wajah mereka putih berseri-seri, badan mereka begitu wangi, semua orang selesa hidup dengan mereka. Di waktu itulah Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia akan menuju kepada mahsyar tiga golongan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang pertama menuju kepada mahsyar, sinfan yamshi ala rukban, satu golongan akan menuju kepada mahsyar menaiki kenderaan unta yang diperbuat daripada emas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebut, yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahman wafda, pada hari ketika mana kami himpunkan orang-orang bertakwa menuju kepada mahsyar dalam keadaan berwufud, delegasi-delegasi, rombongan-rombongan, masya Allah. Inilah golongan yang pertama akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah kita bagi laluan untuk azan. Jadi hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan manusia kepada tiga golongan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Quran, yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda, pada hari yang mana kami akan himpunkan orang-orang bertakwa, mereka akan berombongan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada mahsyar. Mereka akan menaiki kenderaan-kenderaan. Yang mana orang-orang bertakwa yang pertama akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bangun daripada kubur dia. Dia akan membangunkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma, dan daripada kubur tadi mereka akan bergerak daripada raudhah menuju ke Jannatul Baqi'. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan bawa semua penghuni-penghuni Jannatul Baqi' untuk menuju kepada mahsyar bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Daripada Jannatul Baqi', Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menuju ke perkuburan Ma'la di kota Mekah. Berjalan kaki ke sana, dan insya-Allah mereka akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah beritahu, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah, innakum satatuna rabbakum yaumal qiyamah, kalian akan datang bertemu dengan Tuhan kalian pada hari kiamat kelak. Yang pertama, hufatan, dalam keadaan berkaki ayam.
auratan dalam keadaan bertelanjangan, ghurlan ghair makhtun dalam keadaan masih belum berkhatan, maka dalam keadaan itulah kita akan berjalan menuju ke pada mahsyar bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin rahmat Allah, pernah ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bagaimana keadaan aurat kita nanti di padang mahsyar ketika mana seluruh laki-laki dan perempuan bertelanjangan, maka apakah kita tidak akan merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita tidak merasa malu antara satu sama lain? Apa jawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Urusan akhirat, urusan kebangkitan, urusan penghisaban menyebabkan setiap orang tak ada masa nak tengok aurat orang lain, nak tengok kemaluan orang lain. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu tiga tempat di mana manusia akan lupakan sesiapa pun insan yang mereka cintai dalam hidup mereka, walau macam mana hebat pun kasih sayang mereka di dunia, tetapi dalam tiga tempat mereka akan lupakan siapa pun insan yang mereka sayang, insan yang mereka kasih. Yang pertama kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu waktu penghisaban, waktu perhitungan. Pada waktu itu manusia tak akan ingat sesiapa pun melainkan diri dia saja. Yang kedua, ketika mana amalan jadi timbang di mizan, waktu itu dia pun tak akan ingat sesiapa pun, tak ingat isteri, tak ingat anak, tak ingat kepada ibu dan bapa, tak ingat kepada sahabat. Yang diingat adalah keselamatan diri dia. Yang ketiga kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika mana dia nak melintas di tiang sirat, waktu itu dia tak akan ingat sesiapa pun insan yang dicintai dalam hidup selain daripada diri dia sendiri, tuan-tuan rahmati Allah. Maka golongan yang pertama berjalan dalam keadaan begitu pantas menuju kepada mahsyar, maka golongan itulah golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tuan-tuan, sinfan yamshi ala aqdamin, satu golongan yang mana mereka akan berjalan kaki menuju ke padang mahsyar. Hari ini tuan-tuan, di mana letaknya padang mahsyar kita semua? Di mana letaknya mahkamah Allah Subhanahu wa taala? Rupa-rupanya ada hikmah mengapa pada malam Isra' wal Mi'raj Nabi tambat dia punya tali burak pada seketul batu, yang mana dalam sepotong hadis bila kita kaji-kaji balik, rupa-rupanya di atas batu itulah nanti di hari kiamat Allah SWT akan parkingkan, Allah SWT akan letakkan arasy Allah Subhanahu wa taala di atas batu tersebut, dan di bawah arasy itu nanti Allah SWT akan susun, suruh malaikat-malaikat menyusun mimbar-mimbar daripada mutiara, kerusi-kerusi untuk diduduki oleh sekalian hamba-hamba Allah taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu golongan akan berjalan kaki menuju kepada mahsyar, tidak ada selipar, mereka berjalan kaki. Hari ini kita rasa masya-Allah, tadi saya nak datang daripada Kuantan tuan-tuan. Saya datang sebenarnya daripada semalam berceramah di Maran, pergi Kuantan ziarah adik saya yang accident. Tadi dalam perjalanan bermulai daripada masya-Allah rasanya lancang ke atas sikit dan mula start jam tuan-tuan. Jam yang begitu dahsyat nak sampai ke tempat tuan-tuan ni masya-Allah. Di luar tadi pun MRR tu pun jam teruk. Tiba-tiba rumah saya kata, kalau macam ni jam dunia, macam mana nanti abang jam di padang mahsyar, macam mana masya-Allah lebih dahsyat daripada ini lagi. Jam dekat dunia bergerak juga jalan kita, kereta kita tuan-tuan. Bayangkan jam di akhirat ketika mana Allah telah bangkitkan daripada zaman Nabi Adam sampai dunia kiamat, seluruh manusia berdiri di padang yang sama, di tanah yang sama. Pada hari itu Allah telah menyatakan wal tafatis saqu bisa, betis kita akan bercantum dengan betis orang lain. Nak berjalan ke padang mahsyar tuan-tuan, pada hari itu bagaimana keadaan kita nanti seandainya kita tergolong di kalangan golongan yang kedua, alangkah beratnya keadaan kita nanti waliyazubillah. Tetapi satu lagi golongan yang lebih berat daripada itu, iaitu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang kafir yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sinfan yamshi ala wujuhim, mereka berjalan dengan melesekkan muka mereka ke tanah, perjalanan yang akan memakan masa hampir 100 tahun nak sampai ke Palestin sana. Rupa-rupanya Palestin adalah tempat di mana Allah Taala akan kumpulkan kita semua nanti untuk menghadapi perhitungan. Di sana akan ada tiga buah mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mahkamah akan mengadili segala hubungan kita dengan Allah, perintah-perintah Allah Taala yang Allah Taala suruh kita buat, yang Allah larang kita buat. Setiap satu daripada perintah tadi akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di sana nanti. Yang kedua, mahkamah yang kedua akan menyoal tentang hubungan kita sesama manusia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dalam mahkamah yang pertama Allah ada authority, Allah boleh guna kuasa dia untuk memaafkan sesiapa saja, tetapi untuk mahkamah yang kedua, siapa yang menzalimi sahabat dia walau sebesar zarah,
dia akan terima padahnya nanti di hari kiamat, dan di waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan ikut campur dalam persoalan itu. Yang ketiga iaitu mahkamah yang akan mengadili hubungan kita dengan binatang-binatang, sekecil-kecil binatang yang kita seksa dalam kehidupan dunia dengan binatang tadi boleh jadi penyebab untuk kita dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW pernah beritahu, dakhalat imra'atun fihi radin, satu orang wanita solehah pada zaman Bani Israel dilemparkan ke dalam neraka gara-gara dia telah kurung satu ekor kucing, dia tak bagi makan, dia tak lepaskan kucing tadi sampai kucing mati. Kerana kucing mati, dia dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa-rupanya Palestin bukan sekadar tempat berlakunya peperangan di akhir zaman, tetapi Palestin adalah merupakan medan untuk Allah telah mengumpul kita semua di padang mahsyar nanti. Hari ini kalau orang tanya kita, ustaz, di mana letaknya neraka jahanam? Kalau anak kita tanya pun kita tak dapat jawab. Tetapi kalau kita buka hadis, kitab-kitab hadis, Nabi SAW telah beritahu, al-bahru huwa jahannam, rupa-rupanya lautan sedunia adalah merupakan lautan api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia, kalau orang tanya kita, di mana tempat matahari terbit? Kita kata Jepun tempat matahari terbit. Hakikat sebenarnya dalam hadis Nabi kita SAW menjawab, matahari akan terbit di pintu neraka Allah Subhanahu Wa Taala tiap-tiap hari. Bila matahari terbit, pintu neraka akan dibuka sedikit demi sedikit. Dengan naiknya matahari sampai waktu zuhur, itulah waktu di mana pintu neraka dibuka dengan seluas-luasnya. Nabi kita Muhammad SAW pernah beri pesan kepada para-para sahabat, jangan semayang waktu zuhur yang sangat-sangat panas. Abrid-abrid, sejukkan-sejukkan sikit cuaca ni. Tunggu baru kita tunaikan sembahyang zuhur. Fa inna shiddatal harri min fahi jahannam, sesungguhnya kepanasan yang bersangatan pada waktu zuhur itulah sebenarnya bahang daripada api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beritahu kepada kita, satu hari istaka, satu hari neraka telah mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah tolonglah ringankan sikit bahang yang ada dalam perut aku ni Allah. Kenapa akalat ba'dhi ba'dhan, api dalam perut aku dah makan antara satu sama lain, kata neraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk ringankan bebanan neraka supaya tak terlalu panas, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam api neraka adalah satu, oh kata, juzuk daripada 69 daripada juzuk api yang ada di dunia ni, tuan-tuan, kepanasan api neraka. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'adina laha binafasain, Allah izinkan neraka bernafas dua kali setahun, nafasun fi syita, satu kali neraka akan bernafas pada musim sejuk. Neraka tarik nafas, waktu itu dunia akan menjadi musim sejuk, tuan-tuan. Maka di kutub utara akan turun salji, di Malaysia akan turun hujan. Ini ketika mana neraka tarik nafas dia, tuan-tuan. Tetapi bila mana neraka lepaskan nafas dia, baru ni tuan-tuan, berapa lama tak hujan, itu detik ketika mana neraka melepaskan nafas dia, maka dunia ni merasakan kepanasan. Ada orang mati dengan baru nafas neraka, belum lagi api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan neraka ni berada di sekeliling kita, laut sedunia, itulah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni kita sedia maklum, 3/4 daripada permukaan bumi ni dalam dunia adalah air, adalah laut, dan lautan itu nanti akan dikeringkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idzal biharu sujirat, apabila laut akan menghamburkan seluruh air dalam perut dia, di saat itulah barulah zahir neraka-nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tanya kita, di mana letaknya Telaga Kausar? Tetapi benda ni tak ramai orang kaji. Sebelum Nabi meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beritahu kepada para-para sahabat, aku sedang berdiri di atas mimbar aku di raudhah sana, di aku sedang berdiri di atas mimbar aku, di atas telaga aku, rupanya Telaga Kausar untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam Isra wal Mi'raj Nabi kata, aku sempat pergi melihat, meninjau keadaan Telaga Kausar. Airnya lebih jernih daripada warna perak, lantainya diperbuat daripada kasturi. Di atas Telaga Kausar dibangun sebuah kubah yang diperbuat daripada mutiara, dan Allah sediakan gelas sebanyak bintang-bintang di langit untuk aku bagi minum kepada umat aku nanti di padang mahsyar. Maka hadirin rahmati Allah, manusia dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita kata perjalanan daripada Malaysia nak sampai ke Palestin tak jauh, tetapi orang beriman ketika mana mereka berjalan menuju ke padang mahsyar, Allah SWT beritahu dalam Quran, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a duruhum bain aydihim wa bi aymanihim,
pada hari mana ketika mana kamu nampak orang yang buat usaha atas iman di dunia ni, orang yang beriman dengan iman yang sempurna, maka ketika kala mana mereka berjalan di padang mahsyar, cahaya mereka terang benderang di hadapan mereka. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, basyiril masyair bil zulam bin nuril tam yaumil qiyamah, berikan khabar gembira kepada umat aku yang berjalan kaki daripada rumah dia datang ke masjid untuk solat berjemaah di malam hari, mereka akan dapat cahaya lampu yang terang benderang untuk mereka berjalan di padang mahsyar. Mereka tak sedikit mengalami sedikit susah payah, tuan-tuan rahmati Allah. Tetapi pada hari itu orang-orang yang tidak sempurna iman, orang-orang munafik, mereka akan minta orang beriman, tuan-tuan jangan jalan laju sangat, jangan speed laju sangat, unzuruna naqtabis min nurikum, kami nak tumpang cahaya kamu. Orang beriman kata dekat akhirat tak boleh tumpang-tumpang, dekat dunia boleh ikram, tapi dekat akhirat tak ada ikram lagi dah. Tuan-tuan carilah nur masing-masing, irji'u warahakum, nak dapat cahaya balik ke dunia, faltamisu nura, carilah nur kamu. Sebab itu tuan-tuan, Allah bagi kita bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan untuk kita cari nur yang terbanyak. Tuan-tuan, hari ni kita kadang-kadang syaitan tipu kita, ustaz saya ni minat zikir je, yang lain saya tak minat. Saya dalam hidup saya minat baca Quran je, yang lain saya tak minat. Saya minat sembahyang sunat je, yang lain saya tak minat. Maka tuan-tuan, kereta kita ni tuan-tuan nak berjalan dalam gelap, cukup ke kalau satu lampu tuan-tuan? Ha? Kereta kita lampu rendah pun nak, lampu tinggi pun nak, lampu reverse pun nak, lampu signal pun nak, lampu dalam pun nak, banyak lampu kita nak. Sebab itulah masa di dunia masa untuk kita cari lampu-lampu tersebut, dan setiap amalan adalah lampu yang masing-masing. Puasa adalah lampu yang berbeza, semayang sunat adalah lampu yang berbeza, baca Quran lampu yang berbeza, keluar jalan Allah lampu yang berbeza, iktikaf dalam masjid lampu yang berbeza-beza. Banyak mana kita beriman dan beramal soleh, maka perjalanan kita semakin laju, semakin cepat. Tetapi bayangkan kalau kita cuma bawa lampu tinggi je balik ke akhirat, maka semua orang marah kita tuan-tuan. Kadang-kadang dengan lampu tinggi pun boleh terjun dalam gaun tuan-tuan. Sebab itu kita kena cari nur kita. Tetapi orang yang munafik, begitu gelap perjalanan di alam akhirat, ulama kata sampai nak tengok tapak tangan pun tak nampak, berjalan sepak batu, sepak tunggul tuan-tuan, dalam keadaan yang begitu gelap. Walaupun di waktu itu kata Nabi SAW, Allah tarik matahari yang jaraknya 1,300 juta tahun lebih jauh daripada alam dunia, didekatkan 1 mil di atas kepala manusia. Masya Allah, perawi hadis mengatakan, aku tak pasti apa yang dimaksudkan dengan 1 mil oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah 1 mil itu 1 kilometer matahari di atas kepala manusia, ataupun 1 mil itu panjangnya batang celak yang kita gunakan untuk celak mata kita. Maka sedekat itulah jarak matahari di atas kepala manusia, dan kepanasan matahari pada hari kiamat ditingkatkan 99 kali ganda lebih panas daripada matahari di dunia. Kita di akhir zaman baru sikit Allah Ta'ala bagi panas, tak selesa kita nak semayang, melainkan kena duduk dalam aircon. Sekarang ni hampir seluruh masjid dalam Malaysia semua nak ubah jadi aircon, sebab kita rasa panas dengan matahari dunia ni. Bayangkan di hari kiamat nanti bila matahari ditingkatkan 99 kali ganda lebih panas daripada matahari di dunia, di saat itulah badan manusia akan mengeluarkan peluh mengikut kadar dosa masing-masing. Inilah mukjizat yang hebat tuan-tuan. Hari ini dekat dunia peluh, sama-sama peluh tuan-tuan, tetapi di hari kiamat nanti orang yang mana dosanya banyak, peluhnya naik sampai ke paras buku lali. Tetapi peluh tadi bukan macam peluh di dunia. Peluh tadi adalah air panas yang begitu menggelegak, yang menyebabkan orang yang berpeluh tadi tak akan selesa. Ada orang dosanya banyak sedikit, peluhnya naik sampai ke paras lutut. Ada orang kerana dosanya banyak lebih lagi, maka air peluhnya naik sampai ke paras pusat. Ada orang peluhnya sampai ke paras dagu. Ada orang tenggelam, kata dia orang Pahang tu cengkelek, mana lemas di dalam, Masya Allah, dalam peluh dia sendiri, Masya Allah. Sehingga di waktu itu Nabi SAW beritahu betapa panasnya air peluh itu, sehingga orang-orang kafir mengatakan kepada Allah SWT, ya Allah, begini sengsaranya kami, lebih baik engkau lemparkan kami terus ke dalam neraka, lebih baik daripada kami menderita duduk dalam peluh yang begitu panas, yang begitu sengsara, yang menyebabkan mereka sangat-sangat tak selesa. Bayangkan hari kiamat, hari kebangkitan, kita dihimpunkan di padang mahsyar selama 50,000 tahun lamanya tuan-tuan. 50,000 tahun tidak ada naungan, tidak ada teduhan, tidak ada bayangan, tak boleh nak berhenti sekejap minum
teh tarik sekejap ke, nak pergi minum apa, nak makan roti canai ke apa semua. Orang-orang beriman waktu itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila tiba waktu makan, Allah telah keluarkan di bawah tapak kaki dia ni, masya-Allah, roti-roti masya-Allah, dia akan selup daripada bawah celah-celah kaki orang tu, dia tarik roti, dia makan masya-Allah roti tersebut. Mungkin ada orang nak tanya, ustaz, tak jijik ke nanti roti yang kita nak makan? Kalau sekarang ni kita pergi kedai mamak, roti jatuh atas lantai, kita tak gamak nak makan dah tuan-tuan. Tetapi bayangkan di pada mahsyar, kalau siapa tak makan roti tersebut, memang tak ada makanan lainlah untuk dia makan. Waktu itu orang kafir, orang munafik, orang yang banyak dosa, mereka akan didahagakan oleh Allah Ta'ala dengan kedahagaan yang sangat-sangat dahsyat, menanti bila Allah Ta'ala nak muncul. Maka disingkatkan cerita tuan-tuan, akhirnya Allah telah buat keputusan untuk menjelmakan diri dia dalam keadaan manusia sangat-sangat menderita, dalam keadaan manusia sangat-sangat kelaparan, mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah firman, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Akhirnya Allah Taala menzahirkan diri dia bersama dengan para-para malaikat dalam keadaan bersaf-saf. Maka dengan kemunculan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, maka Allah Subhanahu menyatakan Al-Quran, wa asyraqatil ardu binur rabbiha, dengan nur Allah, dengan cahaya Allah, tiba-tiba akhirat yang begitu gelap tadi tiba-tiba telah menjadi terang benderang dengan satu cahaya yang sangat-sangat bergemerlapan. Manusia baru nampak kebesaran Allah, keagungan Allah. Selama ini kita solat, kita tak rasa kebesaran Allah. Nanti di padang mahsyar, satu orang malaikat akan menyeru sebagaimana firman Allah Taala, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud. Apa? Maka yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Pada hari ketika mana disingkapkan betis-betis manusia, di saat itulah manusia akan diseru, wahai manusia, bersujudlah kamu di hadapan Allah, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha hebat. Tiba-tiba seluruh orang beriman akan bersujud, tersungkur jatuh, bersujud di depan Allah Subhanahu wa taala dengan merasakan kehebatan Allah, keagungan Allah. Rasa diri kita ni tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa nilai. Manusia akan mengatakan, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik, ya Allah, selama ini kami belum lagi sembah engkau dengan ibadat dalam erti kata yang sebenar, kami masih lagi main-main dalam beribadat kepada-Mu ya Allah. Tetapi satu golongan ketika mana mereka nak sujud, tiba-tiba Allah telah kakukan tulang belakang mereka, disatukan seluruh tulang mereka menjadi satu, tidak ada sendi. Mereka cuba sangat nak sujud, nak tunduk, tiba-tiba tulang belakang mereka dikakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT mengatakan, khasyiatan absarhum, mata mereka tertunduk malu sangat di depan Allah Subhanahu wa taala. Tarhaquhum dhillah, mereka diliputi dengan rasa hina yang teramat sangat. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun, sedangkan di dunia dulu muazzin panggil mereka melaungkan azan, orang ajak mereka berjemaah ke masjid, mereka duduk dalam keadaan santai-santai, dalam keadaan relax-relax, tunggulah rokok tak habis lagi ni, teh tarik tak habis lagi, suat khabar tak habis baca, kau tak nampak ke? Maka tuan-tuan, orang yang begini nanti di padang mahsyar, mereka akan sengsara dan mereka akan rasa sangat-sangat malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itulah, sebenarnya ceritanya sangat panjang, tetapi tuan-tuan rahmati Allah, kerana apa, memandangkan masa kita yang agak terbatas, jadi tuan-tuan rahmati Allah, kita singkatkan cerita kita tuan-tuan. Itu masya-Allah, Allah Subhanahu wa taala akan perintah satu orang malaikat untuk supaya mereka mengumumkan, dipanggil sekalian para-para nabi, diumumkan kepada para-para nabi, ambil tempat kamu masing-masing, wahai para-para fuqaha, ambil tempat kamu masing-masing, ainal a'immah, di manakah imam-imam masjid, ambil seat kamu di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala, ainal muadzinun, di manakah para-para muazzin, ambil tempat duduk kamu di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala, di manakah para hafiz Quran, ambil tempat duduk kamu di tepi malaikat kiramin bararah, ainal, di manakah tujuh golongan yang dijanjikan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan duduk di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imam yang adil, yang kedua, satu orang remaja yang membesar dalam keadaan taat kepada Allah, ambil tempat duduk kamu di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang bersedekah, tangan kanan, tangan kiri tak tahu, ambil tempat duduk kamu. Laki-laki yang hati sanubari sentiasa rindu kasih kepada masjid, memakmurkan masjid, hidupkan masjid dengan amal-amal masjid Nabawi,
ambil tempat duduk kamu di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang digoda oleh wanita bangsawan rupawan, dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ainal mutahabbuna li jalali, di manakah golongan yang di dunia dulu berkasih sayang semata-mata kerana keagunganku, semata-mata kerana agamaku. Yaumal yauma uzilhum fi zilli, hari ini aku letakkan kamu di bawah naungan arasy aku, biar di mana pada hari ini tidak ada bayangan melainkan di bawah bayangan aku. Maka bangun satu kumpulan yang berkasih sayang semata-mata kepada Allah. Ambil tempat kamu masing-masing, di manakah laki-laki yang di dunia dahulu selalu mengenang dosa-dosa yang silam, menangis di malam hari, mengalirkan air matanya. Maka di saat itu ambil tempat kamu masing-masing. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu umat aku yang paling bagus akhlaknya, tempat duduk dia paling dekat dengan tempat duduk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong dijauhkan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara menanti perhitungan, akhirnya manusia datang berjumpa dengan nabi-nabi, minta syafaat supaya nabi-nabi bantu supaya merayu kepada Allah. Mulakanlah penghisaban untuk manusia. Ternyata bila jumpa Nabi Adam, Nabi Adam tolak. Jumpa Nabi Nuh, Nabi Nuh tolak. Jumpa Nabi Musa, Nabi Musa tak bersedia. Jumpa Nabi Isa AS, Nabi Isa pun tak bersedia. Akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila ditengok seluruh umat sedang menangis, menderita kelaparan, Nabi bangkit mengatakan ana laha, aku akan minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mulakan penghisaban. Nabi melangkah satu langkah demi satu langkah sampai di makam Mahmud. Nabi tersungkur bersujud depan Allah Subhanahu wa taala. Nabi menangis dengan teresak-esak. Nabi kesian kat kita semua. Nabi menangis ummati ya Allah. Maka dengan tangisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kesian, Allah tengok kekasih dia yang sedang menangis. Seakan-akannya kata ulama, Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai kekasihku, telah terlalu banyak air mata kamu tertumpah untuk umat kamu. Kamu menangis untuk umat kamu di dunia, maka pada hari ini aku tak akan izinkan lagi kamu menangis. Wahai kekasihku, sekarang juga angkat kepala kamu, minta apa saja permohonan kamu nak minta, mintalah syafaat kepada untuk sesiapa pun, aku akan terima syafaat untuk umat kamu. Di saat itulah Nabi SAW mengatakan ummati ya Allah, tolonglah umat aku ya Allah, kasihanilah mereka, segerakanlah perhitungan. Maka masya Allah, dengan itu Allah telah mulakan penghisaban untuk manusia. Masya Allah, sehingga tiba bila tiba giliran saya dan tuan-tuan, nak tiba giliran kita wallahu alam. Sedangkan Nabi SAW beritahu hisab untuk umat akhir zaman memakan masa 500 tahun masanya. Masya Allah, kita dah menanti beribu-ribu tahun, menanti perhitungan 500 tahun pula wallahu ta'ala alam. Sedangkan pepatah Arab mengatakan al-intizaru asyadu minal maut, menanti lebih berat daripada mati lagi tuan-tuan rahmati Allah. Penantian itu satu penyeksaan, tetapi bila tiba giliran kita untuk dihisap oleh Allah Ta'ala, maka kata Nabi, malaikat tidak akan tersilap, dia akan bawa kita, dua orang malaikat bawa kita dalam kandang mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum illa sayukallimuhu rabbu, tidak ada seorang pun di kalangan kamu melainkan wajib akan bersoal jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahuma turjuman, tidak ada penterjemah di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesiapa yang jadi juru bicara di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu sebagaimana kita sedia maklum, manusia di dunia bila buat salah pandang belah kanan, kok ada member boleh tolong, fala yanzur illa maqdam, dia tak lihat melainkan amal soleh yang dia buat berada di sebelah kanan. Kemudian bila buat pandang belah kiri, fala yanzur illa maqdam, dia tidak melihat apa-apa melainkan timbunan dosa-dosa yang begitu banyak bawa depan Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu itulah maka kata Nabi SAW, Allah SWT akan perintahkan malaikat untuk bawa buku catatan amalan kita masing-masing. Setiap orang di kalangan kita ada 99 buah buku catatan amalan, yang mana begitu besarnya buku tadi, kalau dibuka tiap-tiap lembaran di antara buku tadi akan tertutup antara timur dengan barat. Sebelum aku nak tanya apa-apa soalan kepada kamu, yang mana masya Allah, sebelum Allah telah hisap manusia, Allah SWT telah perintahkan malaikat Jibril AS, kamu ambil neraka jahannam, bawa ke sini, aku nak tunjukkan kepada manusia, aku bukan main-main untuk hantar kamu ke alam dunia. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha, apakah kamu sangka kami dulu sia-sia buat kerja hantar kamu ke dunia, kami nak main-main, nak bergurau dengan kamu, kami hantar kamu ke alam dunia. Wa annakum ilayna la turja'un, dan kamu tak akan dikembalikan
dikembalikan kepada kami. Fata'alallahul malikul haq, maha suci Allah, raja yang maha agung, yang sebenar-benarnya Allah Ta'ala bukan hantar kita ke dunia untuk main-main. Allah Ta'ala ada persoalan yang akan Allah Ta'ala ambil daripada kita. Setiap nikmat yang Allah bagi kepada kita, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, tiap satu-satu nikmat yang besar, nikmat yang kecil Allah bagi kepada kita, semuanya akan dihisab oleh Allah Ta'ala, dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah bulan puasa bulan nak melatih takwa, supaya sebelum kita mati datang perasaan takut kepada Allah Ta'ala. Bila perasaan takut datang, kita tak akan berbicara melainkan dengan benda yang betul, benda yang baik. Kita tak akan melihat melainkan dengan penglihatan yang baik. Kita tak akan mendengar benda-benda yang buruk. Kita tak akan berfikir benda-benda yang negatif. Sebab kita faham di hari kiamat kita tak akan mampu menjawab persoalan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum nak hisap amalan manusia, Allah telah perintahkan wahai Jibril, ambil 70 ribu utas tali belati, cangkukkan di tembok neraka jahanam, yang mana pada malam Isra wal Mi'raj Nabi tengok tembok neraka jahanam begitu tebal, setebal 40 tahun perjalanan. Ini tembok neraka jahanam, dan dalamnya neraka jahanam itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seketul batu yang dilemparkan daripada tebing neraka jahanam 70 tahun belum sampai ke dasarnya. Maka tuan-tuan rahmati Allah, yang menjaga neraka ini ada 19,000 para malaikat yang dinamakan malaikat Malik Zabaniyah, yang mata mereka dibutakan oleh Allah, telinga mereka dipekakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka begitu bengis, tidak ada belas kasihan untuk mengazab manusia. Jibril cantukkan 70,000 utas tali belati di sekeliling tembok neraka jahanam. Tiap-tiap satu tali tadi memerlukan tenaga 70,000 malaikat untuk tarik neraka jahanam bawa kepada mahsyar, supaya nak menggerunkan manusia. Aku bukan main-main, aku larang kamu buat maksiat, aku bukan larang kamu buat maksiat, tetapi inilah balasan kerana kamu berani melanggar perintah aku, neraka jahanam. Masya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 100 tahun sebelum neraka jahanam sampai kepada mahsyar, neraka telah mendengus, neraka telah meraung, telah apa orang kata mengaum dengan satu ngauman, yang kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngauman yang pertama menyebabkan manusia menggigil. Ada yang terkencing tuan-tuan mendengar ngauman daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala, neraka akan mengaum kali yang kedua. Dengan ngauman yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada mana-mana malaikat dan tidak ada mana-mana nabi yang mendengar bunyi tadi, melainkan semua mereka akan berlutut memohon perlindungan kepada Allah, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkan kami daripada api neraka ya Allah pada hari ini. Dan ngauman yang ketiga, bila ngaum di neraka mengaum, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, balaghatil qulubul hanajir, semua isi perut manusia ni jantung telah naik sampai ke kerongkong. Macam mana orang jatuh daripada kapal terbang tuan-tuan, begitulah ngerinya manusia mendengar suara neraka Allah Subhanahu Wa Taala di bawah neraka di depan dia. Sebelum aku nak tanya apa-apa, kalau kamu salah jawab, terus aku lemparkan ke dalam neraka. Sekarang aku akan minta kamu baca dulu apa yang kamu telah lakukan sepanjang hidup kamu. Iqra kitabak, baca buku kamu. Kafa binafsikal yauma alayka hasiba, hari ini masya Allah cukup diri kamu sendiri sebagai hakim yang merasakan sama ada kamu layak masuk syurga ataupun kamu layak masuk neraka. Hari ini dekat dunia tuan-tuan, orang tanya tentang riwayat hidup kita. Ustaz, cuba cerita sikit biodata ustaz. Sebelum nak ceramah, kita akan cerita yang bagus-bagus tentang diri kita. Orang kata bagus, hebat ustaz ni. Tetapi tuan-tuan bayangkan nanti di padang mahsyar, kita akan baca di padang mahsyar nanti riwayat yang buruk banyak tentang diri kita daripada yang baik. Maka di waktu itu ada orang manusia tanggal isi kulit mereka, tanggal daripada daging muka mereka luluh tuan-tuan jatuh kerana begitu malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tanggal isi daripada muka mereka. Masya Allah, begitu malunya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT akan tanya satu persatu. Sebab itu dalam sembahyang Sayyidatina Aisyah dengar, kenapa Rasulullah SAW tiap-tiap kali tuan semayang, tuan-tuan baca doa ini, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah permudahkanlah hisab untuk aku, permudahkanlah hisab untuk aku. Maka kata Nabi SAW, mengapa aku memohon perlindungan pada Allah daripada syiddatul hisab? Kerana kata Nabi SAW, fa innahu man nuqishal hisab uziba, siapa yang mana Allah SWT tunjuk aku nak hisab orang ni, orang tu pasti akan diazab, dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah selidik kesilapan kita satu persatu tuan-tuan, masya Allah dipendekkan cerita, setelah mana semua ahli syurga dan ahli neraka selesai dihisap oleh Allah Ta'ala, Allah pisahkan waqtazul yawma ayyuhal mujrimun, berpisahlah wahai orang bersalah daripada orang yang taat. Maka pada hari itu malaikat akan halau ahli-ahli neraka menuju ke satu ruangan. Maka dikala itulah neraka akan keluarkan leher dia begitu panjang. Maka dia akan tanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wahai Allah,
aku nak sentap daripada berapa orang ya Allah, maka Allah SWT akan beritahu daripada 1000 orang kamu tarik 99,999 orang, kamu lemparkan mereka ke dalam neraka Allah SWT. Sebab itulah pada satu hari ketika mana Nabi SAW menyampaikan berita gembira kepada para-para sahabat, ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, Allah SWT berjanji bahawasanya nanti di hari kiamat Allah SWT akan masukkan begitu ramai umat aku ke dalam syurganya tanpa hisab. Di kala itu sahabat Nabi bergembira, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiga kali bila Nabi sampaikan berita gembira. Bila Nabi tengok sahabat sangat-sangat ketawa, akhirnya Nabi SAW beritahu, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kamu apakah perbandingan di antara ahli syurga dengan ahli neraka di kalangan umatku? Berapa ramai yang akan masuk neraka? Berapa ramai yang akan masuk syurga di kalangan umatku? Sebab itulah Nabi SAW selalu menangis. Nabi SAW beritahu, wallahi demi Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu benda yang kamu tak pernah tahu. Wa asma'u ma la tasma'un, aku dengar suara yang kamu tak pernah dengar. Wa ara ma la tarun, aku dah tengok gambaran yang kamu tak pernah tengok. Wallahi demi Allah, kata Nabi SAW, lau ta'lamuna ma'alamu, kalau kamu tahu apa yang aku tahu sekarang ini, la dhahiktum qalilan, kamu akan sedikit ketawa dalam kehidupan kamu di dunia. Wala bakaitum kathiran, kamu akan banyak menangis. Wa ma talazzaztum bin nisa'il furush, kamu akan tinggalkan isteri kamu, kamu tak akan lagi pernah bersama dengan dia sampai bila-bila kamu biarkan dia. Wala kharajtum ila sa'udat taj'aruna ila Allah, kamu akan lari ke dalam hutan belantara memohon perlindungan kepada Allah. Setelah mana aku tahu betapa dahsyatnya azab di alam akhirat, sengsaranya manusia di padang mahsyar. Nabi SAW mengatakan, aku Muhammad sendiri membayangkan alangkah mulianya kalau Muhammad tak diciptakan sebagai manusia lebih baik. Aku diciptakan oleh Allah menjadi sebatang pokok yang ditebang oleh manusia menjadi bahan bakaran api, ya, api untuk membakar kayu api di dunia ni lebih mulia daripada menjadi satu orang manusia. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, bila mana sahabat gembira mendapat berita gembira tentang syurga, tiba-tiba Nabi SAW menyampaikan perbandingan antara ahli syurga dengan ahli neraka di kalangan umat aku adalah seperti sekeping kulit lembu yang seluruh tubuh badan seekor lembu yang seluruh bulunya berwarna hitam melainkan selai bulu yang berwarna putih. Yang putih itu adalah ahli syurga di kalangan umat aku, selebihnya semua adalah merupakan ahli-ahli neraka waliyazubillah. Bayangkan tuan-tuan rahmati Allah, kita belum ada jaminan sama ada kita menjadi ahli syurga ataupun ahli neraka, sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu, demi Allah wahai umat aku, seandainya ada siapa-siapa di kalangan kamu nanti kembali bertemu dengan Allah membawa amalan 70 orang nabi-nabi sekalipun, tetapi nanti bila mana neraka didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun menyangka bahawa kami pun tak akan selamat daripada azab-azab neraka pada hari ini. Bayangkan kalau amalan 70 nabi-nabi pun akan merasakan demikian, kalau amalan macam saya dan tuan-tuan, rasa-rasanya kita akan lebih lagi gerun, lebih lagi menggigil ketakutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi SAW berpesan, al-qaisu man dana nafsa, orang bijak di kalangan umat aku adalah selalu muhasabah diri. Aku nak mati pada bila-bila masa ya Allah, tapi semayang aku tak khusyuk lagi ya Allah, Quran aku masih belum sempurna lagi ya Allah, zikir aku tak sempurna, dakwah aku masih belum sempurna. Sedangkan dia akan buat persiapan untuk kehidupan selepas mati, semua usahanya untuk kehidupan lepas mati, tak ada sebelum mati aku tak akan fikir apa-apa lagi untuk sebelum mati. Ini orang bijak, kata Nabi SAW. Wal ajiz, orang yang bodoh di kalangan umat aku, man atba'a nafsahu hawa, hidup di dunia ikut hawa nafsu, wa tamanna 'alallahi al-amali, tetapi di hari kiamat dia mengharapkan dia akan diampunkan oleh Allah Taala, dimasukkan ke dalam syurga selama-lamanya, tak akan berlaku. Jadi insya-Allah menangkan masa pun agak lewat, mudah-mudahan Allah SWT berkati pertemuan kita pada malam ini. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وعققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا بموجبات الندامة في الآل والمال إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم رحمة عامة. اللهم تجاوز عن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تعلمهم. اللهم ردنا ورد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم احي دين كله في العالم كله. اللهم انشر الهدايه كله في العالم كله. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. مولانا دعوت يا سبحانك اللهم وتحيتم يا سلام واخر دعوهم الحق.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum.